sudah mengusulkan ke rektor dan rektor sudah memberikan surat keputusan pemerintah setempat. Dan sampai pada pembuktian dan itu terbukti, maka diberikanlah pemberhentian tetap. Kemudian kami kembali memberikan masukan kepada rektor untuk diusulkan tambahan satu sanksi lagi, yaitu pemberhentian tetap sebagai ASN dosen. Nah, tapi karena ini bukan kewenangan rektor, maka rektor mengirim surat kepada menteri dan itu nanti akan semua keputusan itu ada pada menteri.